Foto dulu Pak Bupati. Nah, ini warna-warni enggak jaga jarak. Iya. Soalnya ini termasuk ODR. Taruh di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabi ala asim muhammadin wa ala alihi wa sallim salim taslim ma'abadu. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, pada hari ini Jumat tanggal 10 April 2020 di Pendopo Agung Bangkalan, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, saya menyampaikan informasi tentang status pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Berdasarkan update data website info.covid19.jatimprov.go.id pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 pukul 17.00 WIB, dan laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Dengan ini saya sampaikan pasien terkonfirmasi COVID-19 adalah pasien dalam pengawasan dari Kecamatan Blegar dan merupakan pemudik asal dari DKI Jakarta. Tindakan medis yang telah dilakukan kepada pasien tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan rapid tes, hasilnya positif. Kedua, diambil spesimen untuk dilakukan swab atau PCR di Laboratorium Surabaya, hasilnya juga positif. Ketiga, dengan spesimen yang sama dilakukan swab atau PCR di Laboratorium Litbangkes Jakarta, hasilnya juga positif. Dan ini sudah diumumkan melalui website info covid19.jatimprov.go.id. Sampai saat ini pasien tersebut dalam perawatan di Rumah Sakit Bangkalan dan dalam kondisi membaik. Selama menunggu hasil tes dari Laboratorium Litbangkes Jakarta, 2 hari yang lalu telah dikirim kembali spesimen terbaru untuk dilakukan swab atau PCR ke laboratorium di Surabaya untuk mengetahui perkembangan hasil pengobatan selama proses isolasi. Apabila hasil swab atau PCR dari spesimen terbaru dinyatakan negatif, maka pasien tersebut bisa dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Tetapi apabila hasilnya masih positif, maka perawatan isolasi masih akan dilanjutkan. Terhadap keluarga pasien sebanyak 4 orang dan petugas yang merawat yaitu 8 orang, tenaga medis dan 1 dokter telah dilakukan rapid test dengan hasil sama semua yaitu negatif. Selanjutnya pada kesempatan ini saya sampaikan pula bahwa penanganan COVID-19 ini pemerintah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan beberapa strategi, diantaranya pertama melakukan pencegahan penyebaran penularan COVID-19 melalui upaya preventif dan telah dilakukan secara masif sampai ke pelosok desa. Kedua, meningkatkan sistem keamanan tubuh melalui upaya promotif seperti imbauan untuk olahraga teratur, berjemur, mengkonsumsi asupan yang bergizi, dan minum vitamin serta istirahat yang cukup agar tidak stres. Ketiga, meningkatkan kapasitas sistem kesehatan seperti kesiapan tenaga medis, sarana,
ruang perawatan dan penguatan sistem seperti deteksi dini COVID-19 melalui petugas di lapangan. Keempat, peningkatan ketahanan pangan dan produksi pangan seperti mengawal produksi dan distribusi kebutuhan pokok. Kelima, memperkuat jaringan pengaman sosial seperti bantuan langsung kepada masyarakat. Untuk melaksanakan kelima strategi tersebut, pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melakukan refocusing anggaran atau efisiensi dari seluruh OPD sehingga berhasil mengalokasikan anggaran sebesar 65,2 miliar rupiah. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Bangkalan agar tetap tenang, terus meningkatkan kewaspadaan, patuhi dan ikuti apa yang telah menjadi anjuran pemerintah, serta terus meningkatkan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah Covid ini segera berakhir dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Amin. Maka ini masih menunggu hasil swab atau PCR-nya nanti. Setelah itu kami umumkan kembali. Tentunya dalam hal ini harus melalui pemerintah pusat dan provinsi yang memberitahukan dulu melalui website tersebut, lalu kami konfirmasi seperti hari ini. Anggaran yang anu Pak dadakan DPR kemarin itu. Iya, itu. Kalau untuk mandiri. Iya, isolasi selama mandiri sambil menunggu perkembangan. Di rumah masing-masing berarti. Iya. Kita kan tahu bahwa sebetulnya ini sudah disampaikan beberapa kali saya dan Pak Kapolres kemarin waktu